Selamat datang kembali di YouTube channel Multitoys Indonesia. Kita baru saja ada breaking news, kita mendapat serangan kaiju. Untuk itu kita sangat mengharapkan bantuan dari para Jaeger. Ini adalah Jaeger favorit untuk Wave 2, namanya Saber Athena. Dia punya badan itu sleek, langsing. Jadi bisa kita bilang ini robot cewek, karena yang pilotnya di filmnya juga cewek. Nah, sekarang kita lihat. Saber Athena. Persis seperti namanya, Saber. Jadi dia senjatanya juga lightsaber. Ada yang pendek 2, ada yang panjang 1. Ini modelnya benar-benar kayak robot cewek ya. Seksi bentuknya. Langsing. Ini bagian punggungnya ada kayak semacam sayap gitu, kayak robot-robot Jepang gitu. Sayapnya ada artikulasinya, jadi bisa dipose supaya tidak menghambat pundaknya. Armor pundaknya juga ada artikulasinya, jadi gerakannya bisa sangat-sangat bebas, sangat-sangat luas ini. Ini kalau menurut saya seri Pacific, figur Pacific Rim paling keren nih. Antara artikulasi dan durability-nya luar biasa. Kalau yang lain-lain mungkin ada yang bagus artikulasi, tapi durability-nya aduh. Belum keluar dari kotak udah putus duluan itu, aduh itu figur gimana ya kayak gitu tuh ya. Ya. Saber Athena siap membasmi para kaiju. Nah, ini kita selain pedang pendek 2, kita juga ada pedang 1, cuman saya pasangin yang pendek 2. Kalau pasang 1 nih kerennya mestinya dipegang 2 tangan jadi kayak samurai gitu. Ya. Boleh sih kalau mau dipose kayak gitu. Nih, sekarang setelah puas mempose dengan 2 pedang, kita bisa ganti jadi megang 1 pedang. Dipose dulu dong, jangan buru-buru diganti. Ya. Banyak sih kombinasinya, kalau mau dipose 1000 macam pose juga bisa, nggak ada habisnya nih, sampai besok pagi juga nggak selesai-selesai kalau gitu. Ya, jadi sekarang kita ganti aja dah. Kita ganti dengan yang pedang gede. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau pedang panjang gede gini, cocoknya gaya samurai, dipegang 2 tangan. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau pedang yang panjang, bagusnya posenya dipegang tangan 2 gini. Ini figur bisa megang pedang 2 tangan gini jarang loh, harus figur mahal loh. Tapi yang ini nggak terlalu mahal loh buat spirit ini. Bisa dibilang murah malah. Keren lagi ini. Anda bisa bikin ribuan macam pose lah, terserah. Nah. Sekarang kita udah lengkap, ini termasuk dalam serial Robot Spirit Pacific Rim 2 Uprising, Wave yang kedua. Jadi yang pertama ada Gypsy Avenger, Bracer Phoenix, dan Titan Redeemer. Yang Wave 2 sekarang kita ada Saber Athena, Guardian Bravo, dan Obsidian Fury. Ya, kalau Anda mau mengkoleksi Pacific Rim 2 Uprising, figurnya yang keren, ya udah ini aja, udah. Jangan kemana-mana, kita akan bahas review-review figur berikutnya di YouTube channel Multitoys Indonesia.